آداب المتعلم. قال الفقيه رحمه الله سبحانه وتعالى: فأول ما يحتاج إليه المتعلم أن يصحح نيته لينتفع بما يتعلم وينتفع به من يأخذ منه. فإذا أراد أن يصحح نيته يحتاج إلى أن ينوي أربعة أشياء. أولها أن ينوي بتعلمه الخروج من الجهل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والثاني أن ينوي به منفعة الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس. والثالث أن ينوي به إحياء العلم، لأن الناس لو تركوا التعلم لذهب العلم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع العلم، ورفعه ذهاب العلماء. والرابع أن ينوي به أن يعمل به لا بخلافه، لأن العلم آلة للعمل، وطلب الآلة لا للعمل لغو، كما إذا عمل لا بالعلم فهو لغو. وقيل: العلم بلا عمل وبال، والعمل بلا علم ضلال. وينبغي للمتعلم أن يطلب به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ولا ينوي به طلب الدنيا، لأنه إذا طلب به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة فإنه ينال الأمرين جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Kita akan membahas tentang adab orang yang belajar. Qala ngendika sopal faqihu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Fa awwalu ma makawtani perkara yahtaju kang butuh ilahi maring ma sopo al muta'allim wong kang lagi belajar. Lagi ta'lim. Opo an yusahhiha yen bener akan niyatahu ing niate muta'allim. Supaya apa? Lian tafi'a, supaya bisa manfaati, bisa ngalap manfaat bima kelawan perkara ya ta'allamu kang belajar sopo muta'allim. Wayan tafi'alan, supaya bisa ngalap manfaat bi kelawan mimma sopo man wong ya khudu kang ngalap minhu sake muta'allim. Faidha aroda makanalikan yang ngarepakan sopo muta'allim an yusahhiha, yang tak menerakan niat tau yang niat muta'allim, yahtaju maka butuh ila an yanwiya maring yang tak niat sopo muta'allim arba'ata asya'a papat piro-piro perkara. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang mau belajar ilmu, apapun bentuk jenis dan macamnya ilmu, adalah memperbaiki niat kalau yang dulu niatnya salah, meluruskan niat kalau yang niatnya kurang lurus atau bengkok, membenarkan niat,
Pertama, tujuannya supaya dia dapat manfaat dari ilmu itu, dan nanti ketika dia sudah sukses dapat ilmu, dia akan menjadi ilmuwan, cendekiawan yang punya tugas sosial dan harus punya etika, yaitu menyebarkan ilmu untuk orang lain. Dan supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia miliki, maka dia harus memperbaiki 4 hal tentang niat. Pertama, awaluha an yanwiya bita'allumil khuruju minal jahli. Pertama yang harus dilakukan adalah membebaskan diri dari kebodohan, bukan mencari kepandaian atau kepintaran. Karena banyak orang pandai, orang pintar, tapi spiritualnya masih tetap bodoh. Sehingga kata orang Yunani, tidak jadi homo sapien, tidak jadi orang yang bijaksana. Pinter si pinter, tapi masih kuminter. Atau pinter, tapi pinter yang bodoh wong. Dengerti. Jadi pertama, harus membebaskan diri dari kebodohan. Bukan mencari kepandaian atau kepintaran. Allah berfirman seraya mengingatkan dengan kalimat istifhamnya, istifham yang tujuannya linnafyi. Qul ngomong asiro Muhammad, hal yastawi anata pada, alias beli pada, sopo alladzina ya'lamuna wongkang berilmu, walladzina la ya'lamuna lan wongkang beli berilmu. Jadi beli pada. Wong duwe ilmu karo wong beli duwe ilmu. Wong ngerti karo wong beli ngerti. Wong pinter karo wong beli pinter. Beda ya pak? Ya beda ya pak. Wong duwe ilmu manfaati wong. Beli bebodoh wong. Pak wong beli duwe ilmu alias ngaku-ngaku bisa yang bebodoh. Wasani lanutai kaping loro iku ayan miya yentaniat bihi kelawan ta'allum manfaat al-kholqi, supaya bisa ngupai manfaat ning ciptaane Gusti Allah. Lamun di ilmu pengelolaan alam, ya alam dari sejahtera, makmur. Lamun ilmu tentang manusia yang bisa menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia, iku manusia kang ngupai manfaat ning wong sejen. Siapa bae wong sih? Islam, kafir, apa bae? Wasalisu taikang kaping telu iku ayan wiyanta niat sapa muta'allim bi kelawan taklim ta'allum ihya al-ilmi, murip-murip ilmu supaya ilmu aja hilang. Ilmu Gusti Allah ku supaya aja hilang, berarti kudu anak kang belajar, anak kang ngaji. Lo li'annan nasa, karena setuhunnya manusia laut taroku lamun ninggal at-ta'allum ing belajar, alias bergelem ngaji, bergelem belajar, bergelem sekolah. La zahaba yakti ilang opo al-ilmu, ilmu. No. Lamun ake wong beli sekolah, beli ngaji, tambah ake ya ilmunya tambah entah. Bolehnya negara kang maju iku ciriye negara. Ciriye akeh wong belajare.
penduduk ya beli yang belajar, beli yang sekolah, beli yang ngaji, yang dolan, yang nganggur, ya ilmu langka. Pat ilmu langka jadi tertinggal, tertinggal jadi di bebodohnya negara yang maju. Lamun wong beli sekolah, beli ngaji kan, dosa bisa kita ngalah dewek. Nanggung dosa, nanggung akibat buruk wong senegara. Bayangkan lamun sedesa lah kawang bisa bengkel pit. Lamun sedesa lah ka pabrik slip press. Lamun sedesa lah ka bidan, lah ka dukun bayi, lah ka dokter suntik. Kang salah siapa ya? Kang beli gelem sekolah, kang beli gelem belajar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ta'allamu belajar sirah kabeh al ilma ing ilmu qabla sedurunge an yurfa ayat tadi cabut opo al ilmu ilmu waraf o tawi dicabut ilmu iku zihabul ulama'i sebab wafate para ulama. Jadi, lamun anak ulama ninggal, berarti ilmu gusolah dicabut. Pulane, siji bayi lahir kudu dimuliakan. Sebab lamun mateni siji bayi pada karo mateni wong sejagat dosae. Muliakan siji bayi yang lahir pada karo nguripakan wong sejagat ganjarane. Sebab turune ilmu Gusti Allah iku diantara kelawan diciptakane manusia-manusia baru. Karena manusia baru pasti punya otak, punya akal. Nah, disitulah ilmu. Karena otak atau akal itu alat untuk menerima ilmunya Gusti Allah. Warabi utak yang mempapat iku anjan wia yang tanya sepowong yang lagi belajar bihi kelawan belajar an ya'mala bihi nganggo ngelakoni nganggo praktek ilmu duduk sekedar ngu gaya-gaya, ngu pinter-pinter duduk sekedar diapalakan dirawati dewek, tapi ngu diamalakan diamalakan yang paling penting ini awak dewek terus diulangakan ini keluarga, tangga, sedulur, batur, lan wong sejen. La bikhilafi dudu niat karena sejen yang ngamalakan. Li annal ilma karena sedunia ilmu iku alatun alat lil amali nganggo amal, nganggo ibadah. Jadi niat dulu ilmu yang nganggo ibadah. Wa talabul alati tawilulati alat lalil amal ora tujuan nganggo ngamalakan iku lahun sia-sia. Lamunan sekolah ngaji niat itu nganggo ibadah sia-sia. Ibadah ku apa? Ya gawe kebagusan, kenalan ibadah. Kayak bagus nih siapa baik. Lawan ilmu kan kita duwe itu aran ibadah. Kama iza amila la bil ilmi fahuwa lakun. Pada karo wong kang ibadah, wong beramal, wong praktek, tanpa ilmu, tanpa teori. Iku sia-sia. Waqila al ilmu bila amalin wabal. Ilmu bila diamalakan, bila dipraktekakan, iku bencana. Wal amal bila ilmin dolal. Amal praktek tanpa ilmu, tanpa teori itu sesat. Wayan bagi lan sayogja lil muta'alimi kadi wong kang belajar opo anyat luba enta lumulati bi ilmu wajhallahi karena tujuan ridhoe Gusti Allah waddarul akhirati lan kebahagiaan akhirat.
Walayan wilan ora oli niat bi lawan belajar tolabat dunia ngulati kemewahan dunia semata. Liannau karena satunya kelakuan iza tolaba bihi wajhallahi ta'ala wadjarul akhirah. Namun wong luru ilmu tujuannya karena diri Allah kan kebahagiaan akhirat. Fa'innau yana alul amroini jami'an. Engko oli lorwane kabeh. Dunia oli, akhirat oli. Ridha Allah oli, akhirat oli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man sapa botai sapa bewang iku kana ana sepuman iku yuridu ngarepakan harsal akhirati tandurani akhirat kebahagiaan akhirat nasid maka isun jari gusulah akan arep nambahi lahu kadu wong fi harsi ing dalam tandurani. Tapi waman dari siapa wong ikana anak sepong iku yuri dunga rempakan hasil dunia ing tanduran dunia nuktihi yesin karep ngupai minha. Tapi wamalahu orang anak kadi wong fil akhirat ing dalam akhirat min nasibin utawi bagian. Dari lamun wong belajar ilmu sekolah ngaji. Tujuan yang agung Allah lan akhirat dipai loro-loro ane. Semonoga lamun ngaji sekolah tujuannya cuma dunia bitok dipai ninggu Allah. Tapi ning akhiratnya beli apa-apa. Loh, na'udzubillah. Jadi yang komprehensif adalah belajar, ngaji, sekolah, iku nganggo luru ridha insyaallah, luru kebahagiaan akhirat. Nah, jadi empat hal yang perlu diberesi dalam motivasi belajar. Yang pertama, untuk dapat keluar dari kebodohan. Yang kedua, untuk memberi manfaat orang banyak. Yang ketiga, menghidupkan ilmunya Gusti Allah. Dan yang keempat, belajar sekolah ngaji supaya bisa mempraktekkan, mengamalkan. Kurikulum zaman sekarang itu sudah menuntut setiap pelajar untuk tidak sekedar learn to know, tidak sekedar learn to do, tapi juga learn to be, menjadi orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmunya harus jadi kepribadian. Itu. Tidak sekedar pengetahuan. Demikian. Empat hal yang harus kita benahi dari sekarang. Yang harus ditanamkan kepada generasi muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.